ribuan pelajar dari berbagai sekolah menggelar deklarasi Millennial Safety Road Festival pada momen Car Free Day. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan keselamatan berlalu lintas dan menurunkan angka kecelakaan terutama di kalangan generasi milenial. Secara nasional, Polri bertekad untuk menjadikan Millennial Road Safety Festival momen dalam menyelamatkan generasi milenial sebagai sumber daya manusia aset bangsa. Hal ini mengingat sekitar 56% korban lalu lintas merupakan generasi milenial yang rentang usianya dari 17 hingga 35 tahun. Secara nasional, jajaran kepolisian berkeinginan mengajak sebanyak 2.129.800 generasi milenial se-Indonesia untuk ikut dalam gerakan kebangsaan kampanye keselamatan berlalu lintas dengan tema mewujudkan generasi milenial cinta lalu lintas menuju Indonesia gemilang. Kegiatan deklarasi Millennial Safety Road ini juga dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi yang dilakukan unsur Muspida dan dilanjutkan oleh para pelajar. Usai deklarasi, para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat ikut dalam senam kolosal Polres Majalengka. Panitia juga menyediakan expo hasil dari tiap kecamatan se-Kabupaten Majalengka. Sangat penting karena untuk mencegah juga generasi muda kita yang ugal-ugalan di jalan, kita harus, generasi milenial ini harus aktivitasnya yang positif, dan kemudian juga agar kecelakaan di jalan yang banyak melibatkan atau korban kaum milenial kita cegah dengan deklarasi ini, semoga mereka bisa lebih menyadari. Dari Majalengka, Jawa Barat, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.